Moms, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya. Aktifkan loncengnya dan jangan lupa like dan share video ini ya Moms. Terima kasih. Biasanya sih kalau kita kan masalah kita di perkotaan sekarang kan lahannya emang udah sempit ya, udah nggak ada lahannya lagi. Sebenarnya itu bukan menjadi masalah untuk apa namanya penduduk urban yang pengen punya taman di rumahnya. Masih banyak solusinya, diantaranya kita bisa bikin kayak vertical garden. Vertical garden itu jadi kita memanfaatkan ruang ke atas vertikal. Kita bisa pakai tanaman rambat yang merambat ke atas, jadi bangunannya jadi tetap hijau walaupun lahannya juga dikit. Bisa juga kita menempatkan taman itu di roof garden di atas bangunan gitu. Tapi perlu dipertimbangkan juga untuk apa namanya fondasi bangunannya juga aman, jadi tidak bocor ke bawah. Selain itu, bisa juga kita membuat tamannya di dalam rumah, indoor. Dalam rumah kita tergantung apa